Di tengah kesulitan air bersih dan kekeringan panjang, warga Kecamatan Purwasari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta menemukan secercah asa. Harapan tersebut muncul setelah Jumakir, seorang warga yang tengah mencari kelelawar dan tiga rekannya malah menemukan sumber air bersih. Menurut informasi yang dikutip dari laman jawapos.com, Kepala Dusun Blado, Desa Giri Tirto, Kecamatan Purwasari, air yang ditemukan itu cukup jernih, dengan jumlah debit yang lumayan besar. Setelah temuan tersebut, warga pun mulai mengambilnya, meski kondisi medannya cukup sulit karena masih terjal. Untuk mengambil air bersih tersebut, warga harus merangkak selama 20 menit ke dalam lorong gua untuk mencapai sumber air itu. Sementara ini, warga masih bersusah payah untuk mengambil air tersebut secara manual menggunakan jerigen, lantaran upaya menyedot air dengan pompa listrik masih gagal. Keberadaan sumber air tersebut sedikit banyak telah banyak membantu warga, terutama saat menghadapi bencana kekeringan yang dirasakan setiap tahunnya. Berdasar atas temuan sumber air itu, Camat Purwasari juga berencana untuk berkoordinasi dengan pihak terkait supaya ada penelitian terkait debit airnya. Luar biasa bukan? Sampai ketemu lagi di topik selanjutnya. Jangan lupa senyum hari ini.